Warga Seram Barat diciduk polisi kedapatan jual 80 kg merkuri ke penambang emas Gunung Botak. Seorang warga Dusun Luhu Lama, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB diciduk polisi. Pelaku berinisial LI berusia 30 tahun kedapatan membawa 80 kg merkuri untuk dijual ke penambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kapolres Buru AKBP Egya Febri Kusuma Wiatmaja mengatakan ada 5 jerikan berisi merkuri yang diamankan polisi dari pelaku. Egya melanjutkan barang bukti berhasil diamankan ada 80 kg air perak yang sudah diisi di dalam 10 botol plastik, kemudian dilapisi dengan jerikan berukuran 5 liter sebanyak 4 buah. Dikatakan cairan air perak itu berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Egya menjelaskan pelaku ditangkap di salah satu rumah warga di Unit 17, Desa Parbulu, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru pada Minggu 7 Agustus 2022 kemarin. Kini pelaku sudah diamankan di Rutan Mapolres Buru untuk penyidikan lebih lanjut. Menurutnya pelaku disangkakan pasal 161 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diubah dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Untuk modus operandinya, pelaku mencari keuntungan dengan menjual air perak atau merkuri. Untuk tersangka satu orang, LI alias Lut, 30 tahun, tidak bekerja, alamat di Dusun Luhu Lama, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram, Bagian Barat. Tersangka didapati membawa barang bukti sejumlah 50 kg air perak atau merkuri yang diisi ke dalam 7 buah botol bening berukuran 250 ml, 3 buah jerigen ukuran 5 liter. Ini barang buktinya ada di depan sini. Kemudian untuk kegiatan penyelundupan ini dilakukan di bawah dari Seram Bagian Barat menggunakan sarana longboat ataupun menggunakan speedboat untuk menuju ke Kabupaten Buru, kemudian ditampung sementara di suatu tempat safe house daripada tersangka ini, dan kemudian menunggu situasi aman lalu dibawa menuju ke wilayah areal Gunung Botak. Rencananya air perak ini akan dijual di wilayah pertambangan Gunung Botak. Yang besar satu barang bukti kan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.